Nora, hari ini saya menemui kamu bukan sebagai ayahnya Arka. Tapi anggap saja hari ini saya menemui kamu sebagai ayah kamu. Terima kasih, Pak. Atas kebaikan Bapak. Bapak ini orang yang terbaik yang pernah saya temui. Kalau kamu menganggap saya orang baik, harusnya kamu mau dong menjadi menantu saya. Karena orang yang baik, seharusnya juga mendapatkan menantu yang baik juga. Dan menurut saya, kamu adalah wanita yang sangat baik. Yang mau mengorbankan diri kamu sendiri demi kebahagiaan Arka, anak laki-laki satu-satunya di keluarga saya. Pak, tapi saya masih yakin sekali kalau Arka tuh bisa bahagia setelah dia menikah dengan Mbak Kinta. Apa kamu tahu? Kamu adalah permata di dalam hidupnya Arka, bukan Kinta. Dan saya juga mau permatanya Arka menjadi permata di dalam rumah saya. Lalu bagaimana dengan Mbak Kinta? Walaupun kamu tidak mau menikah dengan Arka, saya tidak akan pernah mengizinkan Arka untuk menikah dengan Kinta sampai kapanpun. Karena Samsul, ayahnya Kinta, sudah mengancam Arka. Dan dia mengatakan akan membuat kamu menderita kalau Arka tidak mau menikah dengan Kinta. Dan saya tidak mau berhubungan dengan siapapun yang sudah mengancam anak saya, Naura. Apalagi Arka tidak bersalah. Dia hanya berkata jujur. Dia sangat mencintai kamu. Naura, jadi bagaimana? Apa jawaban kamu? Maaf, Pak, saya nggak bisa jawab sekarang. Saya butuh waktu untuk berpikir. Baiklah. Kamu boleh berpikir tentang semuanya. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu. Kita tidak akan pernah bisa membuat semua orang bahagia dalam waktu yang sama. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus memilih agar tidak terjadi kita menyakiti orang yang salah.